Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Bila weton Anda adalah Sabtu Wage, maka video kali ini dibuat khusus untuk Anda. Sebab kita akan membahas peruntungan lahir untuk weton Sabtu Wage berdasarkan Primbon Jawa. Termasuk peruntungan rezeki, karir, watak secara umum, dan pasangan yang paling tepat. Primbon Jawa menyebutkan bahwa orang-orang yang terlahir pada weton Sabtu Wage cenderung memiliki watak tertutup, atau istilahnya lakuning lintang. Mereka lebih suka menyendiri dan memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang ia anggap berguna dibandingkan berkumpul bersama orang lain. Tetapi meski demikian, mereka tetaplah orang yang berbudi baik, tidak punya sifat dengki, dan bukan pendendam juga. Jumlah neptunya sendiri ada di angka 13, terdiri dari hari Sabtu yang berangka 9 ditambah weton Wage yang nilainya 4. Orang-orang yang terlahir pada weton ini cenderung menyukai suasana sepi dan lengang. Mereka kurang luas dalam bergaul dan tidak akrab dengan suasana ramai. Itulah mengapa temannya tidak banyak dan seringkali mereka hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu saja. Bila terlahir laki-laki, maka tenaganya kuat. Sedangkan bila terlahir sebagai perempuan, hatinya lah yang kuat. Mereka tidak segan menghadapi kegagalan dan mau terus berjuang tanpa mempedulikan cemoohan orang. Dari wataknya itu, tidak heran kalau mereka tumbuh menjadi orang yang mandiri, tidak mau menyusahkan orang lain, serta kerap menjadi tempat berlindung bagi kawan atau kerabat di sekelilingnya. Kehidupannya pun hemat dan tidak suka berhura-hura, meskipun kadang tinggi hati juga. Namun di sisi lain, mereka seringkali gampang lupa, pikirannya lemah, sering terkena fitnah, dan terlalu penurut, serta kurang sabaran. Di bidang pekerjaan, umumnya mereka yang memiliki weton ini kurang bisa mencari rezeki sendiri. Lebih cocok bila ia bekerja pada orang lain. Jiwanya penurut dan wataknya yang pendiam akan menjadikannya sangat cocok bila bekerja secara rutin dengan gaji yang pasti. Contohnya, menjadi pegawai negeri, karyawan swasta, tentara, polisi, dan lain sebagainya. Kurang cocok bila menjadi pengusaha, pedagang, atau pebisnis. Bila kita bicara soal peruntungan lahirnya secara umum, kelahiran seorang anak dengan weton ini bisa berpotensi membawa rezeki baik bagi keluarga, atau sebaliknya, mendatangkan penurunan rezeki. Ia bisa menjadikan rezeki lancar bila bapaknya berneptu kurang dari 13. Sebaliknya, bila si bapak berneptu lebih dari 13, maka rezeki mungkin tidak sebaik sebelumnya. Menurut Primbon Jawa pula, weton Sabtu Wage paling serasi bila bersanding dengan mereka yang jumlah neptunya ada di angka 11 atau 16. Jumlah ini dimiliki oleh mereka yang terlahir pada Senin Pon, Selasa Kliwon, Jumat Legi, Rabu Wage, Rabu Pahing, Sabtu Pon, dan Kamis Kliwon. Keduanya akan saling menyokong dalam rumah tangga yang bahagia, rezekinya lancar, dan atas seizin Tuhan akan diberkahi dengan kesehatan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan seputar peruntungan lahir weton Sabtu Wage. Semoga menjadikan wawasan dan pengetahuan tersendiri bagi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam rahayu.